Kementerian Pertahanan Rusia merilis video terbaru terkait dengan aktivitas invasinya ke Ukraina. Pihak Rusia memperlihatkan sosok helikopter serbu yang ditugaskan menyerang kendaraan lapis baja Ukraina. Misi penghancuran benteng dan kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina dilakukan awak helikopter tempur modern Mi-28N dan Ka-52. Dari video ini tampak pilot Angkatan Udara Rusia menggunakan rudal dan senjata meriam menghancurkan tank kendaraan lapis baja dan mobil. Penggunaan senjata penerbangan dalam pertempuran ini dilakukan pihak Rusia secara tunggal dan berpasangan dalam kondisi cuaca buruk. Hingga hari ini invasi Rusia ke Ukraina sudah memasuki hari ke-15.